Hai, welcome to my channel. Well, kali ini aku akan mereview salah satu produk yang katanya viral banget dan bagus banget buat mengempeskan jerawat bahkan sampai ke bekas-bekasnya. Eits, tapi klik dulu dong tombol subscribe di bawah. Klik ya. 1, 2, 3, let's start. Well, kita langsung ke reviewnya dan ini adalah ini dia produknya yang akan kita review hari ini. Ini adalah Acne Plus dari YOU yang katanya ini bagus banget karena kita lihat dulu dari tampilannya. Ini menurut aku lucu dan seger banget kayak es cendol, cila. Kita lihat dari teksturnya sendiri. Jadi teksturnya itu seperti ini. Tuh. Kalian bisa lihat dia kayak nggak putih banget gitu tapi agak kekuning-kuningan sedikit, dan ketika kita usap dia langsung meresap sih, itu yang aku suka. Nah tuh, dia langsung hilang gitu. Dan biasanya kalau krim-krim buat jerawat gitu kan bikin kering ya, tapi ini nggak sama sekali karena let's say kulit aku masih kelihatan tetap lembab. Untuk harganya sendiri sebenarnya menurut aku ini affordable banget sih, karena ini merupakan produk yang bagus menurut aku, tapi kayak harganya murah banget, cuman 34 ribuan aja. Ini kalian udah dapat 15 gram isinya segini banyak, dan kayak kita kan pakainya di bagian yang berjerawat aja ya, jadi nggak perlu pakai seluruh muka. Ini awet banget menurut aku, so kalian yang mau beli ada linknya di description box, tinggal klik link di description box. Well, lanjut kita akan bahas ke komposisi dan manfaatnya. Sebenarnya ada banyak sekali komposisi yang ada di Acne Plus-nya YOU ini. Tapi mereka punya 3 bahan utama yang menjadi keunggulan. Di antaranya yang pertama ada Sintella, di mana Sintella tuh membantu meningkatkan perbaikan kulit, mengurangi jerawat, terus juga mencegah hiperpigmentasi. Terus yang kedua itu ada niacinamide, di mana niacinamide juga selain mencerahkan juga bisa untuk mengurangi sebum di wajah kita yang berlebihan, di mana sebum itu juga kan biasanya faktor utama penyebab terjadinya jerawat gitu loh. Nah, selain itu juga ada herbal fusion aktifnya, di mana ada terdiri dari 9 bahan herbal yang bagus banget untuk membantu mengurangi jerawat dan juga bekasnya. Well, selanjutnya aku akan bahas pengalaman aku pribadi selama penggunaan si Acne Plus YOU ini. Jadi sebelumnya aku tuh sempat breakout juga karena aku tuh nggak tahu kenapa ya, kalau pas lagi PMS gitu suka breakout parah yang kadang nggak cuma 1-2 gitu, bahkan di pipi ada, di jidat juga ada. Nah ini aku kasih lihat kondisi wajah aku sekarang yang almost kayak tinggal bekasnya sedikit-sedikit. Ini aku nggak pakai bedak, nggak pakai foundation biar kalian bisa lihat langsung, dan udah mulai bersih banget. So pertama aku menggunakan ini, aku kasih lihat dulu foto before-nya seperti ini. Nah itu masih banyak banget jerawatnya, apalagi bekas-bekas jerawatnya juga masih banyak. Nah tapi setelah penggunaan ini tuh hampir 1 minggu menurut aku, aku merasa tidak ada perubahan yang signifikan atau kayak tiba-tiba jerawat aku mengempes atau menghilang, itu enggak sama sekali. Aku sampai kayak, ini produk sebenarnya ngaruh nggak sih? Tapi tanpa aku sadarin sebenarnya jerawat-jerawat yang tadinya masih bertumbuhan gitu itu enggak tumbuh lagi itu loh. Jadi kayak jadi dia mencegah tumbuhnya jerawat baru, itu yang aku rasain ya. Tapi untuk mengempeskan tuh belum ada, sampai akhirnya kurang lebih pemakaian 1 bulan gitu, kayak aku merasa jerawat-jerawat itu mulai kempes, bahkan yang bekas-bekasnya itu ikut memudar. Nah sebenarnya yang aku suka itu adalah karena memang dia nggak dalam 1-2 hari langsung kempes gitu, gonjreng, tidak. Tapi secara perlahan itu memberi kepastian bahwa jerawat-jerawat kita tuh mulai kempes. Itu yang aku suka. Tapi ada yang nggak aku suka sebenarnya. Bukan nggak aku suka sih, ini lebih kayak ke pas aku pakai gitu ya. Rasanya di muka tuh seperti balsem. Jujur lah ya, kayak ini aku nggak di endorse, jadi aku ngomong apa adanya. Jadi dia tuh baunya memang seperti agak bau balsem. Tapi masih nggak apa-apa sih, kayak hitungan beberapa menit aja, dan pas kita apply ke muka tuh atau aku tuh nggak peka. Itu tuh namanya aku memang orang yang nggak peka, anjir. Jadi kayak aku bingung, ini sebenarnya efek agak panas-panas anget atau sebenarnya ini karena efek mentol gitu, aku nggak ngerti sih. Ini ada bahan apa yang membuat kayak di muka kita tuh kerasa kayak lebih dingin atau lebih panas. Ya gitu dia pokoknya. Kalian pernah gak sih pakai balsam terus kayak agak-agak anget-anget atau tiba-tiba dingin-dingin gitu?
Lanjut, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya aku suka karena satu, dia cepet banget ngeresap, enak banget di apply-nya. Terus yang kedua, nggak bikin kering sama sekali ya, even aku pakainya lumayan banyak di bagian yang berjerawat, itu nggak bikin jerawat kita langsung kayak kering, kerontang, dan muka kita kayak ketarik-tarik, itu nggak sama sekali, ini masih aman, muka kita juga masih kerasa lembab. Terus juga yang ketiga, harganya terjangkau, jadi kayak affordable banget, cuma 34.000 aja. Terus kekurangannya itu yang aku nggak suka, like I say before, ini tuh baunya kayak bakso. Well, selanjutnya yaitu tentang review kulit. Nah, kulit aku sekarang tuh lagi cenderung kering dan sensitif banget. Jadi aku nggak bisa pakai sembarangan produk. Dan selama aku menggunakan si Acne Plus dari YOU ini masih nggak masalah sama sekali. Kulit aku yang sensitif dan super kering nggak tambah kering juga. Apalagi menurut aku ini cocok banget buat kalian yang punya kulit berjerawat dan berminyak, karena memang ini dikhususkan untuk kulit yang seperti itu sebenarnya. So, buat kalian yang mungkin udah coba, bisa sharing juga di kolom komentar. Well, thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Kalian juga bisa tonton video aku yang lainnya. I'm Elisa, ciao.